cahaya Al-Quran kata Nabi kan ada 70. Ketika Al-Quran itu turun, ada 70 cahaya. 35 di sayap kanan Malaikat Jibril, 35 di sayap kirinya. Jadi ada 70 cahaya Al-Quran ketika Al-Quran itu turun. Ah, sekarang cahaya yang ditemukan, Pak, baru 5. Baru 5. Yang pertama infrared, yang kedua Bluetooth, yang ketiga BlackBerry, kemudian yang keempat BlackHole, yang kelima hologram. Itu baru 5. Berarti masih ada 65 cahaya yang belum ditemukan. Jadi Al-Quran infrared itu kan inframerah, mentransfer data jarak dekat. Inilah yang dipakai orang ketika meru'yah, membacakan ayat-ayat Al-Quran, jin itu bisa keluar. Orang membaca ayat kemudian bisa meniupkan ke air dan menjadikan obat. Itu kan infrared Al-Quran. Kemudian Bluetooth itu bisa mentransfer. Makanya Bapak Ibu sekalian, seorang ulama jangan mengatakan, oh itu mustahil. Kalau dia meletakkan tangan di kepala seseorang anak, kemudian dia bisa memindahkan ilmunya. Itu gampang, Pak. Flash disk saja yang dicolokkan ke laptop, itu bisa memindahkan Al-Quran 30 juz.